Okey, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu akan share screen. Okey, sekejap eh. Okey, ada nampak skrin cikgu tak? Nampak. Okey. Nampak. Alright. Nampak. Okey, nampak eh? Nampak. Nampak. Okey, Nampak. okey. So, kita hari ni kita mula matematik 2 Ibnu Khaldun. Cikgu nak kamu buka buka surat 2 80 118 buku teks. Hari ni kita dah sampai tajuk terakhir untuk subjek, sorry subjek pula, untuk topik tambah tolak, darab dan bahagi. Jadi ini 118, ni 118 buku teks muka surat 118. Okey, okey, kita tengok yang atas ini ialah tajuk selesaikan atau selesaikan masalah. Okey, selesaikan masalah. Jadi dekat sini kita okey, kita tengok. Okey, Arif beli 4 paket biskut. Setiap paket ada 8 keping biskut. Kira jumlah biskut. Jadi dekat sini yang pertama sekali kita kena buat adalah kita kena gariskan apa yang dia bagi. Sebab dia dalam bentuk ayat, jadi kita kena kenal pasti apakah isi penting yang dia bagi. So yang pertama kita tengok numbers, okay, nombor yang dia bagi. So Arif beli 4 paket biskut dan 4 paket biskut. Okay, setiap paket ada 8 keping biskut, jadi gariskan nombor 8. Okay, dekat sini cara yang pertama untuk kita selesaikan adalah, okay, tengok. Dia kata kalau ada satu paket ada 8 keping. Sebab apa? Sebab dia kata dekat sini setiap paket ada 8 keping. Jadi satu paket ada 8 keping. Kalau kita ada 4 paket, ada berapa keping biskut? Okey, dekat gambar pun dah tulis. Satu ni ada 8. Okey, lepas tu kepingan yang kedua ada 8. Yang ketiga pun ada 8. Yang keempat pun adalah 8. Okey, jadi dekat sini kita tahu bahawa soalan ini dia punya operasi adalah operasi darab. Jadi bentuk lazim yang kamu kena buat dekat bawah ni, okey. 4 ni kat mana? 4 paket. 1, 2, 3, 4. Darab. Okey, darab. 8. Sebab apa 8? Sebab setiap paket ada 8 keping. So, 8 keping setiap paket. Jadi, 4 darab 8. Dekat sini, kalau dah hafal sifir, boleh terus jawab. Kalau tak boleh, kenalah buat. Kena buat apa? Kalau darab dia merupakan tambah berulang, macam dekat bawah ni. Kosong nak pergi 8, 8 kira 8. Lepas tu 8 tambah lagi 8. 8 tambah ikut sini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 16. Nak tambah berapa kali? Cuba tengok dia lompat berapa kali. 1 2 3 4. Jadi kamu kena tambah nombor 8 berapa kali? 4 kali. Itu cara yang kedua. Ataupun dekat tepi ni cikgu boleh tulis 8 tambah 8. Macam ni. 8 tambah 8 berapa? 16. 16 tambah lagi dengan 8. 16 tambah 8 berapa? 24. Tambah lagi dengan 8, dapatlah 32.
2. Tengok berapa kali lah kita tambah. Ini 1, ini 2. Sorry. Ini 1. Ah, ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Jadi kita tambah 4 kali. Macam mana nak tahu kena tambah 4 kali? Ah, sebab dia nak kita cari 4 paket. Kalau dia nak cari 5 paket, ha, kena tambah lagi sekali 5 kat sini. Tambah 8 yang ke 5. Ha, 32 tambah 8 dapatlah 40. Ha, macam tu. Okay. So far boleh faham tak? Yang pertama, soalan yang pertama. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Ha. Ini merupakan operasi darab. Okay. Kalau tak faham, boleh raise hand ataupun tulis dekat ruangan chat. Nanti cikgu akan jawab. Okay, jadi jumlah biskut ialah 32 keping. Ha, ini jawapan dia. Okay, jadi kalau dah kira, jumlah biskut adalah 32 keping. Okay. Next, kita tengok. Muka surat sebelah 119 pula. Soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Okay, tengok. Omar ada 12 ekor ikan. Dia, okay, 12. Nampak kan nombor garis. Dia masukkan 4 ekor ikan ke dalam setiap balang. 4 garis 4. Berapakah balang semuanya? Okey, berapakah balang semuanya? So, kita kena kenal pasti. Dia punya soalan ni adalah operasi apa? First kena tahu operasi. Operasi apa? Okey. Tengok cara. Mula-mula dia kata ada 12. So ada 12. Ini cara gambar. Dia kata lukis gambar. Ini kita nak selesaikan guna kaedah lukis gambar. Jadi lukislah 12 ekor ikan atas ni ada 12. Daripada 12, dia masukkan dekat, dia masukkan 4 ekor setiap balang. Jadi 4 satu balang. 4 satu balang. Okey. Jadi 4 satu balang, 4 lagi satu balang, satu lagi balang yang ketiga. Dapat berapa balang? 3 balang. Okey. 3 balang. Ini kalau kita guna cara lukis gambar. Siapa yang nak lukis, boleh lukis. Okey. Ah, senang nampak. 1 2 3 4 satu balang. 1 2 3 4 satu lagi balang. 1 2 3 4 satu lagi balang. Okey. Dapatlah berapa balang? 3 balang. 1 2 3. Okey. Lepas tu tengok pula operasi. Operasi apa ni? Ni operasi apa ni? Ni simbol apa? Bahagi. Ah, bahagi. Baru sebelum cuti hari tu kita belajar ini merupakan simbol bahagi dan ini merupakan operasi bahagi. Ha, ingat balik. Okey, 12 bahagi 4. Okey, bila kita ada operasi bahagi kena buat dia punya rumah. Ha, ingat. 12 yang besar, yang besar mesti duduk dalam. 12 bahagi dengan 4. Ha, macam tu. Okey, jadi apa yang cikgu ajar sebelum ni kena buat apa? A B. Ha, ingat lagi. Gariskan, kan? Betul tak? A apa A? Ha. Atas. Yes, A adalah atas. Ha. B apa B? Bawah. Ya, yeah, B bawah. Okey, atas ni kita nak tulis nombor apa?
Satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Okey, dekat B kena tulis. Sifir. Sifir apa kita nak pakai sekarang? Sifir apa? Sifir empat. Sifir empat. Okey, empat lagi. Berapa? Lepas empat? Empat tambah empat berapa? Lapan. Lepas lapan. Lapan tambah lapan. Empat, lapan, dua belas. Lepas dua belas. Lepas dua belas. Enam belas. Lepas enam belas. Dua puluh. Lepas dua puluh. 24. Lepas 24. 28. 20. 28. Lepas 28. 32. 32. Lepas 32. Lepas 32. 36. Okey. Dah, sampai situ je. Kita akan buat sehingga nombor 9 sahaja. Okey. Jadi bila kita dah ada A atas, B bawah. Ada 12 nombor 4. Kita tengok dekat. Tengok 12. 12 kat mana? Ada tak? Okay, cari 12. Tulis dulu 12. Okey. Dah tulis bawah. Atas dia berapa? 4. Ya, tu dah pandai dah tu. 2 tolak 2, 0. 1 tolak 1, 0. Sorry, 4 pula. 3. Bukan 4. 3. 3 darab 4, 12. Okey, jadi barulah tulis dekat petak sini. Jawapan dia adalah 3. Itulah kaedah bahagi. Okey, tengok. Yang bawah ni sama. Kalau darab kita mula dari depan, bahagi kena kira dari belakang. Sebab apa? Dia bagi nombor yang besar dulu. Okey, bila dia bagi nombor besar, kamu kena kira ke belakang. 12 tolak 4 dapat 8. 8 tolak 4 sama dengan 4. 4 tolak 0. 4 tolak 0. 4 tolak 4 sama dengan 0. Jadi berapa kali dia lompat? 1, 2, 3. Jadi 3 kali lompat, jawapannya adalah 3. Okey, boleh? Okey. Ini soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Tengok muka surat 120. 120. Okey, buka pula 120. Ada van. Okey, yang ini kamu bagi tahu cikgu. Yang mana kena garis? Yang mana kena garis? 50. 50 dengan 10. 50. Okey, lagi 10. 10. 10. Okey, 10. Okey, kita baca sekejap. 50 orang murid lawat Muzium Negara naik van. Setiap van boleh muat 10 orang murid. Berapakah van yang diperlukan? Ni macam pergi bawa kelas kamu pergi muzium. 50 orang satu kelas. Kita nak gunakan berapa banyak van? Itu dia punya soalan. Jadi tengok dekat bawah ni, cara apa dia pakai. Yang ini, yang cara yang ketiga, dia buat jadual. Cara buat jadual. Okey. Jadi dekat sini dia tulis bilangan murid 10, 20, 30, 40, 50. Jadi dekat sini dia dah tulis bilangan murid. Satu van sebab apa 10? Kat atas tadi dah bagi tahu. Boleh muat 10. Sebab itu kita tulis sini 10.
tambah 10, 20. 20 tambah 10, 30. 30 tambah 10, 40. 40 tambah 10, 50. Jadi, satu van. Nampak eh? Setiap van tu maksudnya satu van. Satu van boleh muat 10. Satu van muat 10. Satu lagi van dah 20 orang. Tiga van dah boleh muat 30 orang. Empat van boleh muat 40 orang. Lima van dapatlah kita isi 50 orang. Jadi berapa van yang kita gunakan? 5 van yang kita perlukan. Okey. 5 van yang kita perlukan. Kalau bentuk lazim sama juga dekat bawah ni kita tulis 50. Ada orang telefon ke cikgu? Sekejap eh. Ada orang telefon. Tengokkan betul ada orang telefon. Cikgu tutup mic. Saya habis pukul 11 jam lagi nanti ya, Cik Lin call. Ya. Ya. Aidatul, kenapa Aidatul? Ada soalan Aidatul? Kenapa kaki ada siapa merah? Ada merah? Tak, itu colour. Okay. Alright, kita sambung. Ada nombor apa? Sekejap eh. Pergi kat mama. Okey, kita sambung sikit lagi. Pelajaran. Sambung pelajaran kita pada hari ini. Okey, yang ini kita dah buat. Kita buka buku aktiviti pula. Muka surat. Muka surat 85. Yang ini 85. Dah. Assalamualaikum cikgu. Okey, dah. Okey, kamu cuba buat soalan yang pertama dulu. Surat berapa cikgu? Surat berapa? Surat berapa cikgu? Cikgu. Okey. 85.
Ni ah, 85. Buku aktiviti eh. Ada tak? Ke dah tak ada dah buku kamu? Ada? Saya ada. Okey. 85 soalan yang pertama tu. Siapa dah buat? Ada yang nak jawab? Jawab. Ada. Okey. Ha. Okey, apa yang kita kena gariskan? 9 dengan 10. Ah. 9 dengan 8. Ada datang 10 tu. Okey, 9. Okey, ada 9 buah van. Okey, gariskan 9. Setiap van bawa 8 orang penumpang. Berapakah jumlah penumpang? Okey. Ah, yang bawah ni tulis dulu. Ada berapa van tadi? Ada berapa? 9. Ada 9. Kat sini ada 9. Sebuah van bawa berapa? Bawa 8 orang. Ni bawah ni 8 orang. Tulis sini 8 orang. Okey. Ayat matematik. Masukkan balik. 9 darab, okey, darab 8. Darab 8 sini. Darab 8. Okey. 72 cikgu. Belum. Sini kena tulis dia punya bentuk. Bentuk lazim. Kamu kena tulis bentuk lazim dulu. Okey. 9 darab 8. Garis. Okey, macam tu. Jadi dekat sini baru kamu tulis 9 darab 8 berapa tadi? 72. Tuliskan. Boleh tengok CV, siapa yang dah hafal boleh jawab. 72. Tulis 72. Sini pun tulis. Dekat sini pun tulis 9 darab 8 sama dengan 72. Jadi jumlah penumpang ialah 72 orang. Itu cara kita nak jawab untuk soalan selesaikan masalah. Okey, tengok soalan yang kedua. Ni soalan yang kedua pula. Okey, Pohlin dan Husna. Okey, saya baca 5 buah buku. Saya baca 5 kali bilangan buku yang kamu baca, Pohlin. Husna pula cakap. Okey, soalan dia, berapakah buku yang dibaca oleh Husna? Okey. Yang bawah ni kita isi dulu. Pohlin baca berapa? Pohlin baca? 5 buku. 5. Dia dah tulis dah kat sini. Garis kan? Kita lupa nak garis. Garis. 5. Okey, Husna baca 5 kali. 5 kali bilangan buku Pohlin. Okey, cikgu nak tanya. Agak-agak kamu ini operasi apa? Tambah ke, tolak ke, darab atau bahagi? Darab. Macam mana kamu tahu darab? Soalan cepat mas. Macam mana kamu tahu ini adalah operasi darab? Sebab dia 5 kali. Ya, bagus. Sebab ada perkataan ni, kali. Kali ni maksudnya operasi darab. Okey. Jadi bila kita dah tahu operasi apa, nombor pun dah ada, kita buatlah dia punya bentuk. Bentuk lazim. Tulis sini 5 darab 5. Okey, bentuk lazim. Okey, selesaikan. 5 darab 5.
5 darab 5. Ha, berapa 5 darab 5? 10. Ha? 10. 25. 25. 5. Ha. Tengok balik. Siapa yang jawab 10 tu tengok balik sifir, okey? 25. Jadi sini tulis 5 darab 5 sama dengan 25. Okey, tulis sini 25. Jadi nak kena tulis apa dekat petak yang panjang ni? Ha, yang ini dia punya ayat matematik. Tengok yang atas. Ha, ni ayat matematik. Yang ini. Ha, yeah, so kita kena tulis macam ni bentuk dia ayat matematik tu. Okey. Ha, ayat matematik macam tu bentuknya. Jadi dekat bawah ni tulis kat sini 5 darab 5 sama dengan berapa? Ha, 25. 25? Ha, 5 darab 5 sama dengan 25. Jadi yang bawah tu Husna baca 25 buah buku. Ah. Okey, dah. Okey, siap muka surat. Siap soalan yang kedua. Okey, tengok soalan yang ketiga pula. Soalan yang ketiga, gambar pepatung. Okey, soalan yang ketiga. Kita kena gariskan yang mana? Nombor 3. Cuba tengok soalan yang ketiga. Kita kena gariskan yang mana? Nombor apa kena garis? Nombor 7. Yang pertama nombor 7. Lagi 4. Dengan nombor 4. Dengan nombor 4. Jadi ada 7 ekor pepatung. Seekor pepatung ada 4 sayap. Berapakah jumlah sayap? Jadi sama juga cikgu tanya. Operasi apa sebenarnya soalan ni? Darab. Jadi tuliskan untuk lazim. 7 darab 4 sama dengan berapa? Ah, 7 darab 4. 24. 28. 28. Okey, terus tulis kat sini. 7 darab 4 sama dengan 28. Jadi jumlah sayap ialah 28. Okey. Okey, dapat? Okey, dapat eh semua? Adakah yang tertinggal? Ha. Cikgu harap semua boleh tulis. Kita buat bersama-sama. Okey, soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Ha, tengok soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Ada 9 roti yang dikongsi sama banyak antara Adi, Lily dan Logan. Berapakah roti setiap orang dapat? Ha, yang ini yang mana kena garis? Dapat 3. Ha, yang mana kena garis dulu?
Nombor 9. Okey, nombor 9 yang pertama. 9. Lagi. Yang mana? Ada lagi tak? Tak ada. Okey, walaupun tak ada tapi kamu kena baca. Kena baca. 9 roti yang dikongsi sama banyak antara antara Adi, Lily dan Logan. Ada berapa orang dekat sini? 3. Tiga. Walaupun dia tak bagi nombor, kamu kena tahu cerita yang dikongsikan. 9 roti dia kongsi 3 orang. Jadi kita dapat lagi nombor 3 dekat sini. Jadi berapakah roti setiap orang dapat? Sekarang kita dah tahu nombor. Sekarang operasi apa yang kita kena buat? Operasi apa? Bahagi. Macam mana kamu tahu operasi bahagi? Sebab dikongsi, dia bagi. Pandai. Dekat sini kata kuncinya. Dikongsi sama banyak. Dikongsi sama banyak itu kata kunci. Kalau jumpa lagi, dikongsi sama banyak. Sama banyak tu sudah menunjukkan operasi bahagi. Okey. Jadi, tulis dulu kat sini. 9 ditulis 9 roti dikongsi oleh berapa orang? 3. Berapa orang? 3. 3 orang. Jadi dah tulis kat sini. Jadi dekat tempat kira kamu kena tulis berapa? Buat rumah dulu. 9 bagi 3. Buat rumah dia. Siapa yang duduk dalam? 9 ke 3? 9 dulu. Nombor yang besar duduk dalam 9. 3 duduk dekat luar. Okey. 9 bahagi 3. Okey. Caranya ikut cara cikgu ajar. Buat A dan B. 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, 5, 8, 15. Okey, cukup sampai situ. Sebab apa? Sebab kita nak cari 9 sahaja kan? 9. Dia tak besar. Jadi, ada tak nombor 9? Di sifir 3 ni yang kita buat ni? Ada. Nombor 3. Ni 9. Jadi, tulislah 9 dekat sini. 9. Atas dia berapa? 3. Jadi 9 tolak 9. Berapa 9 tolak 9? Kosong. Okey, jadi tulislah dekat sini 9 darab 3 sama dengan berapa? 9 darab. Sorry. Padam. Bahagi. 9 bahagi. Bahagi. Okey, 9 bahagi 3 sama dengan berapa? Dah tulis tadi kan? 3. 9 bahagi 3 sama dengan 3. Setiap orang dapat 3 keping roti. Okey, dah. Nombor 4 siap. Okey, yang kelima. Okey, apa yang kena garis? Puan Ani. 12 dengan 3. 12 dengan 3. Okey, dan garis. Sekarang isi yang bawah ni. Berapa biji mangga? Biji mangga. Berapa biji mangga?
Ha, baca balik dekat atas tu. Berapa biji? 12. Good. Okey, buah berapa bakul kita ada? Dia tulis 3. Yep. 3 buah bakul. Okey, done, isi. Jadi cikgu tanya pula, apa dia punya operasi? Ha. Operasi apa? Siapa tahu operasi apa? Cuba cek balik perkataan apa yang ada dalam soalan. Bagi. Kamu banyak, sama banyak, bagi. Ha, this one. Sama banyak. Okey, kalau kita nak compare dengan yang atas tadi, dia tulis sama banyak. Nampak? Atas pun sama banyak. Ini pun sama banyak. Okey, jadi tuliskan. Sama banyak ini merupakan operasi bahagi. Okey. Kita dah ada nombor, dah ada operasi. Kita buat dia punya bentuk lazim. 12 bahagi 3. Okey, kita boleh guna balik yang atas ni, AB, sebab kita masih menggunakan sifir 3. Jadi cari ada tak 12 dalam sifir 3? Tak ada. Ha? Ada. Ada. Ha, ni bawah 9 ni. 12. Ha, jadi kan kita boleh tulis 12. Ada kan? Jadi tulis sini 12. Eh, dia berapa? 4. Ha, tulis sini 12 tolak 12 sama dengan 0. 0. Okey. 0. Ah, yang ini tulis apa? Tulislah 12 bahagi 3 sama dengan 4. Okey, jadi setiap bakul ada 4 biji mangga. Ni yang last. Okey, dah siap. Okey, jadi yang ke-6. Ah, yang ke-6. Yang terakhir. Nah, yang terakhir. Last round. Ah. Eh, malu, malu. Oh, dah ambil tuala. Oh, dah. Ambil, ambil. Apa tu? Pocong ke? Okey, buat nombor 6. Ha, cuba buat nombor 6. Nanti cikgu pilih seorang untuk terangkan. Okey. Ha, cikgu bagi masa 2 minit. Okey, nombor 6 garis dulu. Okey. Ha, langkah pertama 99 dengan 10. Okey, gariskan dulu. Okey, lepas dah garis, ingat kita kena kenal pasti operasi. Ha, operasi apa? Lepas lepas dah dapat operasi apa, kamu buat bentuk lazim. Apa bentuk lazim? Operasi bagi. Oh.
Okey. Ha, cikgu nak pilih seorang. Cikgu tengok. Kasih, terima kasih. Kasih Alisha. Buka mic, jawab soalan yang ke 8. Okey, dah buat dah. Okey, kita tengok. Kasih Alisha nombor 8. Nombor 6. Sorry, nombor 8 pula. Jauh betul. Okey, kasih Alisha. Sekarang ni tadi kita dah garis. Lepas tu operasi apa kasih? Bahagi. Macam mana tahu bahagi? Ada dia tulis sama banyak. Sama banyak. Okey, sama banyak ni merupakan operasi bahagi. Dah tahu nombor, dah tahu operasi, buatlah bentuk lazim. Bentuk lazim. 99 ke 10 duduk dalam? Duduk luar 99 10 duduk luar. Okey, macam ni. Sekarang kita guna sifir apa? Sifir 10. Buat yang baru. A B garis. Okey, 1, 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40, 5, 50, 6, 60, 7, 70, 80, 90, 90. Okey, garis lagi. 8, 80, 9, 90. Okey, ada tak nombor 99? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, nak cari nombor apa? 80. Ya ke? Yang paling dekat? 90. Yang paling dekat. Yang paling dekat. 80 ke 90? 90. 99 dekat dengan 80 ke 90? 90. Okey, mestilah nombor 90, betul tak? 90. Jadi tulis sini 90. Atas dia nombor berapa? 9. Jadi tolakkan 99 tolak 90 sama dengan? Apa tolak? 9 tolak 0. 9 tolak 0 berapa? 9. 9 tolak 9 sama banyak, cikgu. Apa yang sama banyak? 9 tolak 9 0. Okey, 9 tolak 0 0. Ada baki. Bila ada baki, biarkan je macam ni. Jadi soalan ayat matematik dia kena buat macam mana? 99 bahagi 10 sama dengan berapa? 9, tulis sini. 9 bahagi berapa?
Ha, ni bawah ni. 9. Sembilan baki sembilan. Jadi setiap kotak ada sembilan. Setiap kotak ada sembilan bulu tangkis. Baki bulu tangkis ialah, ha, baki dia berapa? Sembilan. Okey, baki bulu tangkis ialah 9. Okey. Setiap kotak ada 9 bulu tangkis. Baki bulu tangkis ialah 9. Okey. Ha. Okey, selesai kita punya topik, selesaikan. Okey. Ha, cikgu harap semua dah dapat tulis dari soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5 dan soalan 6. Okey. Okey, dah selesai 6 soalan. Dapat tak semua? Ada yang tak dapat tak? Okey, dapat. Okey, dah. Jadi, lepas ni cikgu bagi satu link. Okey, cikgu bagi satu link. Kamu isilah macam biasa yang cikgu bagi tu. Kamu isi link tu dengan nama penuh. Lepas tu, ada satu ruang kaedah pembelajaran. Ha, kaedah pembelajaran tu kamu tulis Google Meet. Ha, Google Meet. Kamu masukkan Google Meet dekat situ. Lepas tu kamu screenshot. Macam biasalah, ambil gambar. Kamu ambil gambar soalan yang kita dah buat tadi dalam buku aktiviti. Aku nak tandas. Ah, pergi. Jangan, cikgu bagi link. Mana link dia? Lama-lama ni. Siapa yang belum masuk kelas matematik boleh masuk kita. Boleh jam 10 pagi. Ni lah. Ah, okey. Tu cikgu dah bagi link tu. Kamu buka link tu. Kamu buka link tu untuk kamu isikan. Kamu isikan nama penuh. Lepas tu kamu ambil gambar latihan 2 muka surat tadi. Okey, ha. Lepas tu kamu, cikgu bagi Telegram lah ya. Takut kamu nanti nak rujuk balik, cikgu bagi kat Telegram link. Betul-betul. Mana link tu? Ah, tu. Okey, dah dapat. Okey, link tu isilah macam biasa untuk menandakan kamu dah siap kerja dan kamu hadirlah untuk kelas matematik hari ni. Okey. Okey, itu sahaja untuk kelas matematik. Okey, dah pukul 11 pun. Okey, kamu boleh rehat dulu. Nanti kan 11:30 nanti ada kelas yang lain. Kamu masuk kelas yang lain dulu eh. Okey. Assalamualaikum cikgu. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Sama. Bye cikgu. Hai, sama-sama. Hai, bye semua. Terima kasih cikgu. Sama, bye.
cikgu. Bye. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.